Ya, kamu duduk. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Revalina Renata dari kelas 10 Teknik Pemesinan 8. Teknik Pemesinan 8. Itu kalau selesai dari Teknik Pemesinan 8, biasanya kerjanya apa? Bengkel. Pokoknya bengkelnya akeh. Oh, pokoknya bengkelnya akeh. Pancen rupamu koyo oli. Revalina, cita-citanya apa? Panggilnya Revalina apa Renata? Renata. Renata. Oh. Malah koyo dangdutan ya. Cita-citamu apa, Ren? Males. Orang kaya, Gus. Orang kaya iki carane kepiye? Megang sono sing suwe yo oke. Apa jadi pengusaha apa atau gimana atau jadi apa? Yang konkret, yang konkret. Jadi entrepreneur. Oh, entrepreneur. Ya tak lagi muka-muka di juragan piting. Amin. Wah. Apa pertanyaanmu, Ren? Iku, iki kan bahas tentang niku apa niki? Iki. Iku. Tentang fashion, food, dan fun. Gini, fun. Kalau dengan tuntutan pekerjaan kan, semisal bajunya harus dengan sesuatu yang secara kekinian gitu, ataupun jual makanan itu kan juga termasuk ibadah gitu sih. Yeah. Kan memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan semisal keluarga gitu. Kalau nggak bisa mengikuti zaman dan tren kan buatan laris ini ku pripun tuh. Oke. Jual makanan tuh pakai ini kau yang mau pamula takut. Niku nih sami gini ku contoh nih. Niki apa niku? Niki. Niki. Jual misal angkringan biasa niki. Lalu nih, niku bajunya niku kadang sih. Tapi bukan gitu loh Gus. Dodol angkringan bajunya Blackpink. Itu korelasi antara sego kucing karo baju Blackpink ki opo? Ya gitu, nopo bajune iki? Nyatane awakmu delok ning stasiun Tugu Jogja. Itu penjual sego kucing sejalan-jalan. Sadalan-jalan ki sini bakul sego kucing. Nyatanya pakaiannya biasa-biasa juga laku kok. Pertanyaannya kalau kemudian berjualan sego kucing pakaiannya harus seksi seperti Blackpink. Sak jalan lagi pengen tuku sego kucing, apa pengen ngemut kayak kucing tak? Pertanyaannya apa? Enggak ada. Iku buatan macam kantor, tapi ada penjaga toko. Apa ada penjaga toko yang diwajibkan harus menggunakan pakaian seksi? Buatan seksi Gus, tapi barat-baratan gitu nih tuh. Contoh nih kebarat-baratan nih kepi. Niku baju ini tuh sih gamel apa? Gamel jas. Yang melarang pakai jas apa? Tapi niku bagus. Nah karo kiai wenge, ya leh kayak apa nih karo baju nih tak ada. Islam itu tidak melarang modern. Artinya dalam Islam itu ada asas kepantasan. Sesuatu yang boleh tapi orang pantas jojo melakoni. Contoh gini, contoh paling gampang. Halal entuk tapi orang pantas. Khotbah Jumat nganggo helm. Loh, pertanyaan saya, boleh apa enggak? Boleh, tapi orang pantas. Buri ini sugi, jambe sak lemari. Mangkat ke sekolah, kiwarna kan nggak gue jam kabeh, itu apa orang? Itu, tapi lah pantes, gue pekok. Umumannya covid, musim pandemi, orang duit masker. Bapak-bapak keluar dari rumah, maskeran kan gue kotangi buju nih. Itu apa orang? Itu, tapi orang pantes. Asas kepantasan saja ini. Maksud saya apa? Ya nggak harus toh kemudian kamu
kerja di toko pakaiannya harus seksi, sandi berdengkul. Begitu dodolan nopo, kecuali gue dodolan keroto. Apa yang keroto? Pakan mano? Kemudian kita meninggalkan budaya-budaya lokal kita sih. Ya, budaya lokal kita akan diakui oleh pihak lain. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan. Sekarang itu kalau kita ke Arab, Pak, ketemu orang-orang Arab, kalau minta sesuatu dari saya, yang diminta biasanya apa, Pak? Malah sarung. Bangga mereka dikasih sarung. Dikasih peci songkok nasional, bangganya kita apa? Bukan berarti kita tidak boleh beratribut secara modern. Tapi minimal lah, kepantasan orang Sidoarjo. Ya auratnya harus diubar-ubar banget. Saya enggak menuntut-menuntut kamu harus menggunakan jilbab. Nanti saya malah diserang lagi harus mewajibkan orang berjilbab. Wah, itu pilihan. Tapi minimal adalah ada upaya menjaga tradisi kita. Jangan sampai ketika kita menggunakan budayanya orang lain, kita melupakan budaya kita sendiri. Buat memakan apa yang terserah. Kowe arep ngombe boba ya cangkemmu, tapi jangan ketika ngombe dawet andeso, cangkeme tak keplak cangkeme malam itu. Kan kadang kan begitu, Bu. Begitu wis ngombe boba, mengsui ngombe dawet iki rasane ndeso. Enggak keren. Ah, itu bagi saya orang yang tidak percaya diri dengan budayanya sendiri. Nah, gitu.